salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada kali ini bersama saya Adriana Zahra daripada TV PSS di Sarjana. Pada hari ini sedang berlangsung projek inovasi My DIY Shop kolaboratif dengan Universiti Teknologi MARA Green Center UGC Shah Alam. Mari kita saksikan. Timbalan PPD Kuala Selangor Tuan Haji Ghazali bin Arifin. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi meresmikan program pada hari ini. Boleh Tuan nyatakan harapan Tuan terhadap program pada hari ini? Okey, yang pertama saya mengucapkan syabas dan tahniah ya kepada kepimpinan SK Sarjana Utama yang dipimpin oleh Tuan Guru Besar Puan Zaza. Seterusnya ucapan terima kasih jugalah kepada Profesor Dr. Anis. Datin Profesor Dr. Anis daripada UiTM beserta tim dan kru yang saya lihat sangat mantap dalam membimbing dan membantu pelajar ya bagi program inovasi DIY SOP ya. Jadi apa yang saya lihat di sini, harapan saya agar program seperti ini kalau boleh biarlah berterusan bagi memastikan kemenjadian anak-anak murid kita dapat direalisasikan ya bertepatan dengan aspirasi pendidikan kita pada pagi pada hari inilah. Dan bagi pihak PPD Kuala Selangor, kami merasa banggalah dengan program yang dianjurkan ya, dan kami berharap dan berdoa mudah-mudahan program ini memberi manfaat dan impak yang besar kepada pihak sekolah dan juga kepada pihak pendidikan, warga pendidikan di daerah Kuala Selangor. Wallahu alam. Terima kasih Tuan dengan harapan yang dinyatakan. Bersama kita hari ini adalah Prof. Madya Datin Dr. Anis Azman yang merupakan pengarah UiTM Green Center. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Boleh Prof nyatakan harapan pihak UiTM terhadap program kolaborasi pada hari ini? Okey, terima kasih banyak-banyak. Pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih mewakili UiTM Green Center, UiTM dan di dalam kolaborasi projek kita nampak dekat sini pada hari ini adalah My DIY Soap di mana ada proses kita membuat sabun daripada minyak terpakai. Saya berharap pada program hari ini merupakan program sebagai titik permulaan untuk kita bekerjasama melestarikan alam dan juga menjadikan kelestarian ini sebagai satu gaya hidup dan insyaallah Guru Besar Bibi Gaza terima kasih atas tuntutan kepada pihak kami di UGC dan juga Fakulti Sains Gunaan sebenarnya UiTM untuk bersama-sama menjayakan program ini. Dan saya melihat banyak potensi sebenarnya Bibi Zaza untuk pihak sekolah explore dan juga develop more initiative yang related dengan sustainability. Dan saya berharap apa yang kita lakukan pada hari ini tidaklah berakhir hanya pada program ini, malah kita boleh merancang untuk di masa akan datang melestarikan alam bermula dari sekolah, bermula daripada hidup kita. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih Prof dengan harapan yang dinyatakan. Sekian saja daripada saya, Adriana Zahra, melaporkan dari TV PSS di Sarjana. Jumpa lagi!